korang, minggu lalu syok betul supaya lain konsert kebutik bintang bersama bintang. Memang meriah dan kelakor sangat-sangat. Nampaknya saingan semakin sengit. Memang tak dinafikan mutu persembahan kesemua bersama kita semakin meningkat. Yes, Spice suka. Aceh sekali lagi telah membuktikan kehebatannya dengan muncul sebagai juara mingguan buat kali ketiga. Dan membawa balik wang tunai sebanyak RM10,000 tau. Tahniah Aceh, tahniah. Minggu ni pula diorang akan buat persembahan sketsa komedi bertemakan masyarakat atau kekeluargaan. Dan kalau korang nak tahu, di akhir konsert nanti kita akan ketahui siapakah yang layak untuk meneruskan perjuangan ke super kebutih bintang bersama bintang. Apa-apa pun, mereka haruslah fokus dan bersiap sedia untuk memberikan persembahan yang terbaik. Janji menarik dan kelakor. Mesti juri-juri pun suka. Jadi, sama-samalah kita saksikan persembahan mereka di konsert kebutih bintang bersama bintang malam ini, okey? Seperti biasa, jangan lupa undi peserta kegemaran anda. Minggu lalu, selepas tamat konsert kebutih bintang bersama bintang, Spy sempat berjumpa dengan Abang Bocik kat belakang pentas. Spy nak tahu juga lebih clean and clear. Pasal isu dengan Kak OG tu. Sebenarnya tak ada terjadi apa-apa pun. Bagi saya, benda tu biasalah, kadang-kadang kita ada tersinggung. Manusia tak perfect. Saya tak ada masalah dengan kritikan dan apa saja komen yang Kak OG bagi. Career saya start dengan komen beliau. Benda tu isu pasal tulisan. Biasalah coretan hati seorang insan yang lemah, yang dikaitkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Saya menyeru kepada orang luar lah, kalau tak ada kerja, cek kerja lah. Jangan buat benda bukan-bukan, jangan cari cerita yang tak patut disebarkan lah. Sebab benda ni boleh mengundangkan, boleh mencurah periuk nasi orang dengan minyak api. Tak baik tau, kotor rezeki orang. Buat cerita bukan-bukan, lepas tu cerita pasal orang. Tak baik, dosa. Tak takut dosa. Oh, macam tu ke? Okeylah, Bam. Biarlah orang kat luar tu nak cakap apa, cakap lah kan. Yang penting tak mau gaduh-gaduh. Supaya tak suka, okey? Boringnya rasa hati ini kalau tidak menyepai peserta kubutih bintang sama bintang. Apa kata Spy nak skodeng latihan sumbu dulu? Sumbu ni lah satu-satunya kumpulan yang belum dapat gelaran juara mingguan lagi. Dan dengan cerita artis jemputan dengan minggu ni, Awet Jun. Dan apa pula idea persembahan dia orang ni? Mesti all outnya lah. Siapa tu ya? Betul ke apa yang Spy nampak ni? Assalamualaikum Arif. Kamal. Sihatlah. Sihat. Ya Allah, lama tak jumpa besar. Ya Allah, kat sini juga. Macam selalu jumpa. Oh, terkantoi. Ya. Sihat-sihat. Sihat, alhamdulillah ni nampak ni. Ambil korang ni, tak pernah ambil Awet Jun. Rupanya simpan untuk minggu last ya. Insya-Allah ke final kita. Orang kata bagi kami perkataan apa mengalah sebelum akhirnya tu bukan tidak ada, kami. Tidak ada. Kami akan usaha. Kalau ada rezeki kita jumpalah untuk final. Kalau tak ada, itu bukan pengakhiran untuk sumbu. Kami akan bagi yang terbaik untuk yang terakhir ini, insyaAllah. Untuk hiburkan hati anda. Okey, korang teruskan latihan, okey? Dia pun dah faham cerita lah. Dalam cerita. Cana? Kuih. Mau kuih apa? Tapi tadi tu dah lawak apa yang buat tu. Cuba aja. Bukan yang Indon tu yang tadi. Yang kat dalam tu? Ini yang kat sini. Cuba buat yang kuih-kuih kat depan. Kuih. Tak kat depan tu dia kena lembut sikit. Kenapa? Lu fikir sendiri. Ni, Sia kat sini. Sia dengan saya kat sini kan. Dekat sebelah. Dia panggil dah bagi nasihat apa semua kan. Pandai kau ni nasihatkan aku kan. Dia panggil kat sini. Mila, tapi jangan pandang sana, pandang atas. Sebab dia ibaratnya kat atas sekarang ni. Nanti Mila kau pandang sebelah pula. Aduh. Mila ya Pak, sebelah Pak dapat. Guna mana tak kan? Okey, faham? Okeylah korang, supaya nak balik dulu. Korang buat yang terbaik tau minggu ni. Dah minggu last ni. InsyaAllah. Syiha, tolong bagi semangat sikit dekat Dewan ni tau. Boleh sayang. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalam. Spy nak pergi skodeng, cilok pula.
Minggu lepas Spy tabik spring lah dengan kumpulan cilok ni sebab persembahan dia orang ni memang terbaik dan berani, memang dahsyat. Juri pun sporting untuk terlibat sama-sama dalam sketsa dia orang. Spy memang suka sangat. Tak sabar pula Spy nak tahu apakah cerita persembahan dia orang ni dan siapakah selebriti pilihan cilok minggu ini. Jom siasat. Dah sampai pun. Kenapa pula Acok dengan Ciwan duduk situ? Assalamualaikum. Ciwan, Acok. Apa korang buat kat sini? Kisah artis kami akan datang kat sini. Tunggu dia ni, sekejap dia sampai. Kak, aku tak? B38. Ni lah rumah korang yang jadi kita beli masa menang 10K tu. Hai. Aduh, dah pukul 4 pagi dah ni. 4.2 pagi. Manalah artis jemputan korang ni, Ciwan? Dia ada komitmen lain punya kerja. Jadi, tunggulah 4 pagi. Kau, Bel! Kau kenapa datang ni? Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Yes. Alamak, Ciwan. Aku daripada lokasi tadi. Sekarang aku nak beli tandas. Kau nak ikut tak? Saya dah smart. Muka tak smart lagi. Okey? Walaupun putih, kita kena putihkan lagi. Wow, lawa. Cantik tak ya, Man? Cantik. Assalamualaikum, Pakcik. Aku sini budak ni. Boy, ini Pakcik. Pakcik, ya, Man. Ini Datuk yang nak ambil Boboy. Okey? Kenapa tak handsome? Dia memang tak handsome sangat pun. Ayam mana? Okey tak? Ayam handsome. Ayam. Ayam. Bawa punya kuda. Macam mana kuda? Kuda. Tak apa, saya buat lah. Okeylah, Spy pun dah mengantuk ni. Spy nak balik dulu, okey? Bila benda-benda baru pukul 6. Korang rehatlah, okey? Pergilah tidur. Okey, okay, Spy. Bye-bye. Alright, okey, Spy. Okey. Acok! Jangan macam ni kamu, Acok. Bagi 5 ni dekat Spy. Gerak dulu. Okey, bye, Cilok. Kumpulan cilok settle, kumpulan sumbu pun settle. Baru siasat dua kumpulan ni dah terasa bahang panas pentas Kubutih bintang sama bintang. Macam tak sabar pula nak dengar konsert malam ni, okey? Sekarang Spy ingat nak skorin latihan kumpulan Pocik. Siapalah selebriti undangan diorang malam ni? Dah sampai pun. Mana si Pocik ni? Tumpah diorang. Agaknya kan, apalah sketsa yang Bocik nak buat untuk tema kemasyarakatan ataupun keluarga ni? Share lah sikit dengan Spy, share lah sikit. Okay, kita buat masalah orang ramai yang masyarakat, suka masyarakat kita yang percayakan bumi. Benda-benda khurafat. So, benda-benda khurafat ni kita tahu daripada dulu sampai sekarang. Betul. So, kita cuba nak selitkan dalam lawak tu adalah pengajarannya. Betul. Dan moral dia, jangan percayalah. Banyak bumi tipu. Banyak orang tertipu dengan bumi. Tapi setelah lagi ada orang nak pergi dekat dia bumi kan. Betul. Encik Rahim. Untunglah dua kali beraksi. Sakitan. Kasihlah. Mana tahu rezeki kali ni. Ni Spy, kenapa salam tangan kiri? Minyak dagu. Kenapa? Dia leher pun tak ada, mana datang dagu? Kau. Kau pun? Tu, tak maaf. Dengar tadi tu. Bisik tadi tu. Bisik jangan pakai mic. Kalau tu dah tahu dulu. Kenapa bagi kami tahu? Halanglah kami dari awal dulu sebelum top jampi yang merapu. Kalau engkau sudah tahu. Okeylah Bocik, Spy balik dulu. Okey, salam dekat Cikgu Fauzia, okey? Bye. Cikgu Fauzia. Awak tanya Fazli. Cikgu Fauzia, okey. Cikgu Fauzia, saya dapat tahu hari itu Cikgu Fauzia tanda buku si Omar. Walaupun salah, Cikgu Fauzia tanda right. Maksudnya dah okey lah tu. Okey lah. Kipas lah tu. Bye. Jangan lupa makan.
Ha, sekarang Spy nak siasat kumpulan Titan. Minggu ni apa pula idea persembahan yang mereka nak tampilkan dan siapakah selebriti undangan diorang ni? Ha, Spy nak siasat sekarang. Cuba masuk. Hey Titan. Hey Spy. Masuk, masuk Spy. Kenalkan. Guest artist Titan minggu ini. Douglas Lin. Halo Spy. Apa khabar? Saya baik. Anda pula bagaimana? Oh, tak boleh cakap. Oh, okey. Oh, okay. I like your stand up comedy, bro. Oh, terima kasih. Saya pun suka my stand up comedy. Kau tak payah nak cakap cakap Melayu pun tak apa. Kita orang Malaysia apa? Yelah. Spy baru nak speaking sikit, korang dah tak bagi. Apalah. Hey, korang lukis apa ni? Ah, eh, Pai. Alahai. Ni lukis gambaran set kita orang pada minggu ni. Minggu ni kita nak buat lain sikit. Strategi kita pun lain sikit dah. Terbaiklah Titan. Ah, sikit-sikit nangis. Pemalas. Gemuk, pemalas. Abang Douglas, dengan kehadiran abang dalam tim ni, apa yang abang akan injek dalam persembahan? Apa yang saya injek ah? Oh. Saya harap saya boleh injek satu kelainan dari segi format, bukan format, dari segi genre lah. Tema itu terpulang pada setiap kumpulan dan saya percaya kumpulan Titan dan juga saya telah berjaya mencari satu konsep yang agak aneh. Ia mula-mula memang aneh, tapi bila anda semua sudah tangkap, sudah faham, senang untuk dihadami. Wow. Ya, senang nak adam. Dihadami. Tapi masa training itu susah lagi kita nak adam. Okeylah Titan, supaya nak caw dulu. Nak caw, okey. Oh, cepatnya. Kenapa awak ada kerja lain kah? Oh, okey. Macam mana? Ha? Senang sikit. Kerja lagi. Aku dah cakap macam apa? Kenapa dengan isi tu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, pedih si Amang punya. Make a wish. Harap Titan menang minggu ni. Amin. Ciao Titan, ciao. All the best tau. Semoga kemenangan menjadi hadiah yang paling bermakna untuk birthday boy tu. Mana pula tempatnya ni eh? Sini kot. Okey, dah betul. Cantik dah jumpa pun. Tu pun dia, Datuk Seri Vida. Jom skodek, apa yang Datuk Seri buat kat sini? Hai Spy, dah makan ke Spy? Spy pun dah handsome, dah cantik main Spy. Saya nak perkenalkan lagi produk-produk saya. Inilah pemoga yang tak lapuk dek hujan, tak lekan dek panas. Disebabkan oleh keajaiban yang ada dalam minuman pemoga ini. Minuman kesihatan terbaik alam ini. Gabungan daripada apa pula ni? Daripada gamat dan buah delima, buah daripada syurga dan multivitamin yang ada dalam kombinasi daratan dan lautan. Keberkesanan pamoga membantu merawat mereka yang ada apa saja masalah kesihatan, memulihkan mereka yang sakit, yang tak sihat, yang terlantar, yang lenguh, yang sedih, yang sendu ke apa, memang inilah dia. Pamoga ni menjadi satu fenomena yang sangat luar biasa daripada dulu sampai sekarang. Memang seisi keluarga menggunakan pamoga. Maka saya rasakan pamoga ini perlu saya war-warkan lagi supaya anda terus mengingati pamoga untuk anda minum. Yang masih belum temui pamoga, temukanlah dengan pamoga supaya mereka boleh pulih dan siap beribadat. Terutamanya di saat-saat kita nak menyambut bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan yang boleh memberikan satu ganjaran yang sangat luar biasa, dan anda perlu banyak beribadat dan dapatkanlah pamoga supaya anda sihat, cergas dan anda, orang kata, boleh
meneruskan kehidupan yang kita lalui ini. Hidup hanya sekali, nikmatilah dengan penuh rasa kebahagiaan, sebab kesihatan yang baik adalah anugerah yang tidak terhingga. Terima kasih ya. Okeylah, Spy nak gerak dulu. Spy doakan semoga perniagaan Datuk semakin maju jaya, okey? Bye Datuk. Okey, bye Spy. Ha, okeylah. Sekarang Spy nak bagi siasat juara mingguan minggu lepas. Aceh. Dan dengan kata minggu ni selebriti pilihan Aceh, seorang pelakon cilik tapi bakatnya besar sangat. Ha, mesti idea persembahan pun besar juga kan? Spy nak tengoklah, nak siasat cantik sampai dah tempat Aceh training ni. Assalamualaikum Aceh. Salam, pengendap apa? Hai Spy. Nak tengok latihan kau lah macam biasa. Latihan aku, kau tak payahlah tengok. Eh, siapa hati jemputan kau minggu ni? Hati jemputan? Tak ada, aku tak ada hati jemputan. Tak ada hati jemputan. Mel lah duduk. Mel. Hey. Eh, anak siapa ni? Bukan dia. Ini Puteri Balkis. Puteri Balkis Azizi, dia guest artist aku minggu ni. Terbaiklah. Terbaik. Ay, memang dia terbaik. Aku ni aku tak tahu ni. Balkis, suka tak kerja dengan Uncle Aceh ni? Uncle? Aceh selalu panggil dia abang. Mbak. Aceh best. Sebab Aceh boleh selalu kacau, boleh buat lawak. Dia suka kacau aku, dia buat lawak dengan aku je. Dia ni kelakor je dengan kau. Bapak bagi soalan. Kalau Akis tak dapat jawab, Akis kena bagi bapak RM1. Tapi kalau Akis tak dapat bapak Akis apa macam mana? Bapak tak dapat jawab soalan Akis, bapak kena bagi Akis RM10. Kenapa bagi bapak RM1? Akis pun tak tahu. Weh, kau main kat aku ni. Wajar. Acik, ni minggu terakhir sebelum ke final tau. Kenapa kau mempertaruhkan kanak-kanak sebagai arti jemputan? Silap soalan tu. Bukan mempertaruhkan. Memang masyarakat ni memang saya dah letakkan Akish guest arti saya. So, bukan saya mempertaruhkan apa-apa. Cuma memang itulah saya punya perancangan. Okeylah Acik, Spy nak cawaran ni. Aku belum habis ajak. Banyak tempat lagi Spy nak pergi. Bye-bye. Bye-bye, Akis. Bye. 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 Pergi kau. Di mana Spy? Aku nak balik pun. Nak bersajak lagi. Apa-apa pun, good luck untuk minggu ni. Okey, Cik? Bye. Penat duk siasat dia orang ni semua tau. Tapi tak apa, berbaloi gitu. Yang pasti, Spy tahu mereka telah bersedia bersama bagi memberikan persembahan yang terbaik untuk konsert pada malam ini. Puas hati Spy. Spy suka. Macam biasalah, setiap malam Ahad, Spy ada temu janji. Pergi tengok dia orang buat persembahan di konsert Kuputih Bintang Bersama Bintang. Jam 9 malam di Sri Pentas 2, Plaza Alam Sentral Shah Alam. Anda semua pun datang tau. Masuk free. Tak perlu tiket pun. Sekali lagi Spy nak ingatkan, di akhir konsert malam ini kita akan ketahui siapakah yang layak untuk meneruskan perjuangan ke Super Kuputih Bintang Bersama Bintang. Tugas korang senang je, ambil handphone masing-masing dan undi peserta kegemaran anda, okey? Minggu depan kita jumpa lagi dalam Spy Kuputih Bintang Bersama Bintang. Bye bye. Spy suka. Kau makin popular sekarang kat sekolah kan? Kenapa? Yang kau pergi bergaduh dengan Cikgu Fauziah tu kenapa? Ni, Cikgu Fauziah tu baik. Yang kau marah sangat dengan dia kenapa? Kau tak baik cakap macam tu tau. Kau dengan budak sekolah lain tu semua sama je. Aduh sayang, jangan berat tulang. Aduh sayang, jangan curi tulang. Aduh sayang, pergilah belajar. Ada yang bukan barat lagi. Tu barat daya tu. Barat. Ha? Barat ibu, barat daya. Ha? Kalau saya pakai dua lampu. Oh, kau ada dua? Nah, itu apa? Campurkan. Apa? Barat ibu, barat daya. Bu, daya. Budaya barat, jangan ikut ni. Peace. Cak. Okey, 1, 2, 3. Sekolah hebat, pelajar hebat, guru pun hebat, semua hebat. Ya. Bagus lagu sekolah yang kamu janji cipta. Duduk. Sate. Come on. Itu semua bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. French fries.
Ubi kentang. Ubi kentang. Eh, hey, agak-agak ah, french fries bukan ubi kentang. Habis tu? Nasi goreng. Kau agak-agak lah nasi goreng french fries. Habis tu nasi goreng apa? Breakfast. Breakfast, kepala otak kau. Habis tu breakfast apa? Breakfast adalah sejenis tarian.